sudah di Halim. Keberangkatannya nanti di sini kita masuk siapin. Nah, itu ada check-in mandirinya. Check-in. Ada pembatasnya sekarang, masuknya kayaknya harus dari sana. Satu pintu sekarang masuknya. Oh, itu dia validasinya di situ, Ki. Validasi rapid test. Oh, itu dia. Ini masih bisa berlaku nih gue. Validasi rapid test sebelum check-in. Oke, setelah melewati ekstra yang pertama, kita sekarang check-in. Ayo, kita check-in nih. Ciu. Sorry, Ki, sekalian, Ki. Maaf, Ki. Mbak, mau tanya, kalau untuk yang belum punya KTP, bisa pakai apa? Kartu pelajar? Alat. Sama foto yang bersangkutan. Iya, kalau pakai kakak bisa nggak? Kakak itu biasanya yang untuk yang kartu keluarga. Umur. Oh, yang di bawah umur. Kalau yang pelajar pakai ID aja ya. Oh, siap. Soalnya suka ada yang nanya. Makasih, Mbak. Oke, selanjutnya jika sudah check in, ini ada boarding pass-nya, siapin aja KTP. Nanti kita, ini tadi kita X-ray pertama yang ini. Ini X-ray yang pertama, nanti kita masuk ke sana. Menuju ruang tunggu. Ruang tunggu keberangkatan. Oke, kayaknya kita harus down dulu, nanti kita sambung lagi di dalam. Terima kasih. Ini kita gate 8, nomor kursinya 12. Oke. Ini pemeriksaan ekstra yang kedua. Setelah ini kita lanjut ke ini. Nah itu.
ada batik Citilink. Kita ke gate 8 sini ke kanan. Pagar tutup. Kita ke sini ke gate 8. Nah ini dia gate 8 ya? Ini gate 8 nanti sini. Tapi kita kesana dulu. Ruang tunggunya. Oke. Kita ke ruang tunggunya dulu. Ini ada Starbucks. Ada main-mainan. Ruang tunggu boarding lounge. Nah ini dia ruang tunggunya. Ya, ini ruang tunggu Halim Perdana Kusuma. Bisa batu, setiap hari 2 ton, 2 ton. Ada musolanya, toilet. Nah, saya mau kesini dulu. Oke. Okay. Oke. Ya sudah boardingnya, kita lanjut menuju pesawatnya. Tiket Surabaya. Kita jalan ke pesawatnya. Pesawat kita menuju Surabaya dari Halim.
Americana, bos, bener biru. Okay.